kebijakan baru, seorang mahasiswi dari salah satu universitas ternama di Riau ditangkap saat akan mengedarkan ekstasi di sebuah klub malam. Dari tangan pelaku, polisi menemukan barang bukti 26 butir ekstasi dengan kualitas terbaik. Tak hanya WI, petugas juga berhasil mengamankan belasan mahasiswa yang diduga pelanggan WI yang hendak melakukan pesta narkoba di sebuah klub malam yang berada di Jalan Sudirman, Pekanbaru, Riau. Kita melakukan undercover baik terhadap yang bersangkutan, dan bersangkutan menyetujui untuk dilakukannya transaksi. Jadi di sini kita memesan 15 butir ekstasi, 15 ekstasi dengan merek Mercy, seharga per butirnya Rp300.000. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal 114 Junto 112 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sementara belasan teman tersangka, petugas akan bekerja sama dengan pihak BNN Pekanbaru untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.